Bulu tangkis atau yang dikenal juga dengan istilah badminton merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat terkenal dan familiar oleh banyak orang di Indonesia dan juga di dunia. Di mana bulu tangkis ini merupakan cabang olahraga yang masuk ke dalam kategori permainan dan dapat dilakukan di luar ruangan atau di lapangan khusus. Olahraga yang satu ini banyak menarik minat berbagai macam kelompok umur, mulai dari berbagai tingkat keterampilan dan juga dari berbagai jenis kalangan. Salam olahraga. Halo sahabat sport, senang sekali rasanya saya, Agnes Ambedani, kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Bengkulu Sport. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat olahraga yang sudah tidak asing lagi dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yap, bulu tangkis. Saat ini saya sudah berada di Gor Badminton Ranggonang dan kita akan melihat seperti apa aktivitas para pemain dalam kesehariannya dan menjelang pertandingan. Selengkapnya dapat Anda saksikan dalam Bengkulu Sport. Balik. Untuk perkembangan bulu tangkis di Bengkulu ini agak ada kendala setelah COVID. Gitu. COVID ini agak terganggu, seperti anak sudah semangat latihan tapi tidak ada kegiatan. Tapi setelah berapa bulan ini telah berangsur membaik, istilahnya kegiatan di Bengkulu ini sudah ada pertandingan. Jadi anak-anak atlet Bengkulu lebih semangat lagi untuk berlatih. Ya, contohnya seperti ini, baru kemarin ada kejuaraan kejuprop seprovinsi dan senasional diadakannya. Untuk peningkatannya yaitu seperti latihan, perbanyak latihan fisik anak-anak, karena tanpa latihan fisik mungkin tidak bisa berhasil itu. Terus sarana juga harus memadai di setiap latihan. Ya. Pelatih buat tangkis di sini. Udah berapa lama Mbak jadi pelatih di sini? Kalau pelatih kita sudah 7 tahun. 7 tahun. Emang awalnya backgroundnya sebagai atlet bulu tangkis? Iya, betul. Atlet kita dari SMP. Ya, sampai kini bisa pelatih ya. Ini berdiri sudah lama kalau tempat latihan ini? Kalau latihan ini kita bukan sistemnya sewa. Udah lama, gedungnya udah lama. Tapi kita di sini ngelatih dari udah 4 tahun lah di sini. Udah 4 tahun di sini sama 7 tahun Mbak sebagai pelatih. Ya. Mbak ini sebagai pelatih di sini sendiri atau ada yang lain juga? Kita untuk sekarang sendiri sebagai pelatih utama. Terus nanti ada bantu dari anak. Ya, anak kan sudah dari senior lah. Iya. Kalau gitu kan sudah bisa membantu mendidik anak. Ini saya lihat dari ada yang dari anak kecil ya, itu dari usia dari, berapa? Kita melatih dari usia anak umur 4 tahun sampai dewasa lah. Ada yang masih udah kuliah pun kita masih bisa nerima. Masih bisa nerima. Ini sifatnya kursus seperti itu ya? Iya, betul. Kita les ataupun yang privat pun juga ada. Yang privat itu yang istilahnya fokus, lebih fokus lagi. Okay. Ini meskipun nggak bertanding berarti setiap hari latihan atau ada jadwalnya? Ada jadwal. Kita dalam seminggu itu 3 kali di lapangan, 1 kali lagi di luar. Di luarnya di mana? Di GOR, di Gedung Pemuda Olahraga di Solebar atau di pantai kita latihan fisik pasir. Berarti seminggu 3 kali di sini ya? 3 kali di lapangan, 1 kali di luar. Untuk aktivitas latihan biasanya di sini? Kayak gimana? Teknik-tekniknya kah atau gimana? Teknik dasar kita tergantung dipisahkan. Kalau anaknya usia di bawah 5 tahun atau 10 tahun nanti dipisah-pisahkan. Tergantung juga kapasitas anak. Jadi kalau fasilitasnya untuk latihan anak beda-beda.
Beda. Bedanya dari segi mananya, Mbak? Dari permainannya. Mungkin ada juga yang dari kecil dia udah bisa, jadi dia di kategori tempat yang dewasa. Oh, meskipun bisa. Dia dari kecil sudah bisa, bisa tapi dia kategori di kategori dewasa. Tempat dewasa. Tapi meskipun dia dewasa tapi belum ada keahlian sana. Maksudnya ke tempat yang biasa. Iya. Berarti Mbak melatih khusus ya? Sama ya, khusus. Mm-hmm. Jadi anak-anak tergantung lihat potensi. Kalau potensinya dia masih kecil tapi sudah bisa di kategori dewasa, dia di kategori dewasa. Mm-hmm. Bisa bergabung. Kalau di Gor Ranggonang ini, Mbak ya, yep, udah banyak Mbak melahirkan atlet-atlet yang berprestasi, Mbak? Ya, alhamdulillah sudah ada ya. Termasuk bibit kita sendiri juga. Mm-hmm. Terus dari anak yang didik juga ada tuh usia kelas 5 SD. Mm-hmm. Kelas 5 SD dan kelas 6 itu sudah. Mm-hmm. Yang prestasi di baik itu ke Jutro ataupun di Wali Kota Cup. Dan sekarang ada yang mau berangkat ke Pomnas nanti hari Selasa ini. Oke, ada yang ke Pomnas? Pomnas. Oke, persiapannya gimana? Untuk sekarang dia karena sudah mendekat berangkat, jadi hanya untuk latihan stretching aja kebanyakan di rumah ataupun di sini. Gak begitu berat karena sudah mau berangkat. Itu yang masih kecil atau udah dewasa? Udah dewasa, di kategori udah dewasa. Ganda atau tunggal? Ganda bisa, tunggal juga deh. Nanti di sana nanti bagian manajernya apa tunggal atau ganda dia dimainkan kita belum tahu. Oke, fasilitas di sini sudah memadai ya fasilitasnya? Fasilitas sudah sendiri karena fasilitas ini kalau ini pribadi, mm-hmm, tapi dari Pemda, dari PBSI Kota ada menyediakan tapi belum sepenuhnya, mm-hmm, masih pada kekurangan sarana. Tapi masih bisa dibantu ya? Masih bisa dibantu. Oke, pemirsa, setelah ini saya akan mencoba untuk berlatih bulu tangkis bersama dengan Mbak Diana. Tetap bersama saya di Bengkulu Sport.